Insulin adalah satu hormon, hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, satu organ tubuh di perut kita. Makin kita banyak makan, kalau kita sehat, insulinnya akan makin banyak keluar. Oleh karena itu, pengobatan dengan insulin adalah salah satu pengobatan yang paling utama dalam pengobatan diabetes. Salam sehat, Sobat DRV. Saya Dr. Roy Panusunan Sibarani, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Hari ini senang sekali saya bisa berbicara bersama DRV untuk membicarakan salah satu pengobatan dari diabetes, yaitu insulin. Insulin adalah satu hormon, hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, satu organ tubuh di perut kita. Insulin itu dikeluarkan oleh pankreas setiap 12 menit. Lalu kalau kita makan, insulin itu akan keluar lebih banyak. Bunyinya seperti ini kira-kira. Makin kita banyak makan, kalau kita sehat, insulinnya akan makin banyak keluar. Sehingga gula darah yang masuk melalui karbohidrat yang kita makan akan bisa masuk ke dalam sel karena kuncinya adalah insulin yang membuka pintu sel sehingga energi bisa masuk ke dalam sel dan sel bisa hidup. Oleh karena itu, pengobatan dengan insulin adalah salah satu pengobatan yang paling utama dalam pengobatan diabetes. Karena itu, jangan takut pakai insulin. Kapan memakai injeksi itu tergantung daripada kondisi kita. Yang dimaksud dengan kondisi adalah bagaimana kadar gula darah kita yang kita kenal dalam kata-kata HbA1c. HbA1c adalah pengukuran kadar gula darah rata-rata yang diperhitungkan dalam 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena HbA1c menunjukkan berapa banyak gula yang menempel pada sel darah merah kita. Dan sel darah merah kita berumur 3 bulan. Oleh karena itu, pengukuran HbA1c adalah penting untuk menilai bagaimana pengobatan yang harus kita berikan kepada pasien-pasien diabetes kita. Terutama untuk mereka dengan HbA1c di atas 9, memang dianjurkan untuk memakai insulin sebagai salah satu pengobatannya. Kadang-kadang saat ini kita banyak menemukan pasien-pasien diabetes yang masih muda yang datang kepada kita dalam keadaan HbA1c-nya di atas 9%. Dan pada saat ini, apabila kita memberikan insulin lebih awal, hasilnya akan lebih bagus. Bahkan pasien-pasien diabetes yang datang dengan HbA1c di atas 9 dan belum lama menjadi diabetes, kalau kita berikan insulin, maka insulin ini akan bekerja dengan baik sehingga pankreas kita akan menjadi lebih kuat karena dibiarkan beristirahat sedikit. Karena itu jangan takut pada saat awal pemberian insulin karena HbA1c kita yang tinggi, yang memang merupakan standar untuk pemberian insulin, kita boleh mendapatkan insulin injeksi sebagai pengobatan kita yang paling baik untuk saat itu. Dan tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa insulin harus dipakai seumur hidup. Karena insulin kalau misalnya bisa diberhentikan, akan diberhentikan oleh dokter. Dokter itu akan melihat perkembangan kita. Kalau kita tadinya dapat insulin, HbA1c-nya tinggi, lalu kemudian diperiksa berikutnya, dilihat berikutnya, ternyata terjadi perbaikan, HbA1c menjadi hampir seperti normal, bahkan bisa di bawah 6,5%, besar kemungkinan
dokter akan menghentikan insulin itu dan tetap menganjurkan pasien ataupun diabetisi yang memakai insulin untuk menghentikan insulinnya dan meneruskan olahraga dan mengatur makannya dengan baik. Kombinasi bisa, dan ini banyak dipakai untuk lebih membuat keadaan menjadi lebih stabil, di mana insulin bisa menurunkan dosis obat yang diberikan dan insulin bisa bekerja sama dengan tablet-tablet yang diberikan sesuai dengan anjuran dokter. Ingat, sesuai dengan anjuran dokter. Dan komunikasikanlah selalu insulin yang kami kenal dengan kata-kata insulin conversation. Ngobrol insulin sama dokter yang memberikannya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil pengobatan yang optimal. Jadi kombinasi itu boleh dan bisa juga seperti saya katakan, kalau misalnya nanti HbA1c sudah baik, berat badan sudah stabil, kita sudah terbiasa dengan pola hidup sehat setiap hari, bisa saja insulin dilepaskan atau bahkan obat bisa dilepaskan juga. Risikonya yang paling banyak itu gula darah menjadi turun terlalu rendah atau kita sebut dengan hipoglikemi atau orang biasa sebut dengan hipo saja. Nah, kalau kadar gula terlalu rendah, ini juga harus dilaporkan kepada dokter kita dan segera menghubungi dokter kita. Dan apa yang harus kita lakukan adalah menghentikan pengobatan insulin dulu sambil berkonsultasi dengan dokter sesegera mungkin supaya dapat dicari penyebabnya apa. Apakah karena kita makan kurang tapi insulinnya terlalu banyak, ataukah kita lagi dalam keadaan tidak sehat, ataupun karena nafsu makan kita kurang, ataupun dosis insulinnya terlalu banyak. Jadi konversasi atau pembicaraan dengan dokter, antara pasien dengan dokter, itu sangat diperlukan dalam pengobatan yang menggunakan injeksi insulin. Seorang pasien diabetes, diabetes itu ada banyak tipe ya, ada 4 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Yang paling banyak adalah tipe 1 dan tipe 2 yang di sekitar kita. Kalau tipe 1 memang mereka harus menggunakan insulin sepanjang hidupnya, karena memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin lagi. Tetapi kalau tipe 2, itu pada keadaan-keadaan tertentu insulin bisa diberhentikan atau insulin tidak harus selalu dipakai seumur hidupnya, kecuali pada keadaan-keadaan yang sudah sangat lanjut diabetesnya. Tipe 3 dan tipe 4 itu tergantung kondisi apakah kita memakai insulin atau tidak. Tapi kalau kita berbicara tentang tipe 2 dan bagaimana kegunaannya daripada tipe 2, bayangkan saja teman-teman sekalian, insulin itu kalau kita masukkan dari luar, maka pankreas kita akan beristirahat. Pankreas kita tidak bekerja terlalu keras lagi sehingga dia bisa pulih dan akhirnya bisa bekerja dengan normal seperti biasa. Kalau kita lihat pasien diabetes yang awalnya menggunakan insulin lalu bisa tidak menggunakan lagi, itu sama seperti kayak seorang yang jatuh dan kemudian patah kakinya. Kalau kita lihat pada orang-orang yang patah kakinya, kan kita mesti kasih kursi roda. Tapi kalau nanti kakinya atau tulangnya sudah pulih, kursi rodanya bisa dilepaskan. Demikian juga dengan kalau kita memakai insulin. Kalau pankreasnya sudah pulih, maka kenapa enggak insulin bisa kita lepaskan juga. Jadi sekali lagi, manfaat insulin itu banyak. Dan dia bisa membantu pankreas kita untuk pulih dan menjadi lebih kuat kembali. Sehingga bisa melakukan fungsinya yang normal. Jenis insulin, tadi saya sudah menceritakan tentang ada insulin yang keluar setiap 12 menit dari pankreas kita. Jadi keluar, 12 menit kemudian keluar lagi, keluar lagi, lalu kita makan. Kita makan snack misalnya, cuma sedikit,
keluarnya cuma tapi kalau kita makan nasi Padang, wow, keluarnya banyak sekali. Kalau kita masih normal. Ya, jadi umumnya insulin yang dipakai untuk pengobatan adalah insulin yang tadi keluar setiap 12 menit yang kita sebut insulin basal atau insulin dasar. Insulin itu ada di dalam tubuh kita terus 24 jam. Sehingga penyuntikan yang dilakukan untuk insulin basal hanya satu kali sehari. Hanya satu kali sehari. Ya. Kemudian insulin yang kedua yang banyak digunakan adalah insulin makan. Cirinya adalah dia diberikan sebelum makan. Kurang lebih 15-30 menit sebelum makan. Dan insulin ini bekerja cuma sekitar 3-4 jam. Sesudah itu insulin itu akan hilang. Jadi kalau misalnya kita mau makan, kita suntik insulinnya. Dan ini penting sekali insulin makan karena bukan sama dosisnya. Dosisnya tergantung berapa banyak makanan kita. Makanan kita bisa banyak, walaupun tidak dianjurkan ya diabetisi untuk makan banyak, tetapi bisa juga jumlahnya lebih dikurangkan karena jumlah makanan kita tidak sebanyak yang sebelumnya. Insulin yang sering dipakai untuk pengobatan adalah campuran antara insulin yang makan dengan insulin basal. Ya, yang keempat sekarang yang kita banyak juga jumpai adalah kombinasi antara insulin dengan pengobatan yang disebut dengan pengobatan inkretin atau GLP-1. Ya, suatu hormon yang mendorong insulin untuk bekerja lebih banyak. Nah, kombinasi ini juga sekarang ada digunakan di sekitar kita. Dan dokter banyak juga meresepkan ini karena kombinasi keduanya akan bekerja menjadi lebih baik di dalam tubuh kita. Ya, jadi ada insulin basal, insulin makan, insulin campur antara basal dan makan, dan yang keempat adalah yang disebut dengan insulin dengan pengobatan inkretin. Ada beberapa cara untuk memasukkan insulin ke dalam tubuh kita. Tapi umumnya saat ini kita masih menggunakan jarum. 1-2 tahun lagi ada insulin yang bisa dimasukkan melalui mulut atau oral. Tetapi belum teknologinya lengkap sehingga masih belum dipasarkan. Jadi kita masih memakai jarum, teman-teman sehat semua. Dan kalau kita lihat, yang konvensional masih menggunakan jarum suntik biasa dan kemudian mengambil insulin melalui vial. Ya, ini masih banyak dipakai di Indonesia juga. Tetapi ada beberapa yang sudah melakukannya dengan cara yang lebih modern yang menggunakan pena. Pena ini adalah pena insulin di mana insulin dimasukkan ke dalamnya lalu kemudian kita menyuntikkannya sesuai petunjuk dokter. Cara ini paling efektif, paling mudah dan sangat aman sehingga banyak sekali dipakai saat ini. Kemudian ada lagi cara yang lebih maju yaitu menggunakan pompa insulin. Insulin ini dimasukkan ke dalam pompa, lalu dipompakan ke dalam tubuh kita melalui jalur selang kecil seperti ini yang ditempelkan di kulit perut kita. Nah, pompa insulin umumnya digunakan oleh mereka yang tipe 1. Tetapi kalau mereka yang tipe 2 tidak terlalu banyak menggunakan pompa insulin. Lalu bagaimana tahap-tahap sebelum kita menyuntik, persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita menyuntik? Yang pertama, kenalilah dulu insulin kita yang mana. Ya, yang mana yang akan kita suntikan, karena tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa macam insulin. Kalau kita memang cuma memakai satu macam insulin, yang umumnya adalah insulin basal, yang tadi sudah saya sebutkan, yang memang cuma disuntikan satu kali sehari, kita ambillah insulin tersebut dan kemudian kita persiapkan. Apa yang mesti kita persiapkan? Kita persiapkanlah jarum yang cocok, jarum yang pas, yang sudah
dianjurkan oleh dokter. Dan kemudian kita siapkan juga alat untuk membersihkan kulit tubuh kita sebelum kita melakukan penyuntikan, yaitu kapas alkohol. Dan sesudah itu kita siapkan juga tempat untuk membuang jarum yang sudah kita pakai di tempat yang aman dan padat keras seperti ini, sehingga bisa kita nanti pada waktunya kita akan buang di tempat yang lebih besar dan kita hancurkan jarumnya dulu sebelumnya. Nah, teman-teman sehat semua, untuk menyuntiknya kita lihat yang pertama adalah kita memasang jarum. Jarum ini kita pasang seperti ini, dengan cara kita buka jarumnya, kemudian kita pasang tegak lurus pada pena dan kita putar sampai terdengar bunyi klik, ya. Jadi dia menempel dengan baik. Lalu kita lepaskan dan lihat sudah menempel di sini jarumnya dan sudah menempel pada penanya dan siap untuk disuntikkan. Kita bisa mentes sebetulnya apakah jarumnya bekerja dengan baik dengan cara ini adalah tempat untuk mengukur dosis. Jadi kita bisa memutar pengukur dosisnya 1 atau 2 klik dan kemudian kita suntikan dan kita bisa melihat apakah itu keluar atau tidak. Ya, kalau memang dia keluar berarti penanya berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita sudah siap, apa yang harus kita perlakukan? Kita akan menyiapkan tubuh kita. Umumnya insulin ditempatkan pada tempat-tempat seperti yang terlihat pada boneka kecil ini. Kita bisa menyuntikkan pada daerah 2 jari di luar titik pusat kita untuk daerah perut dan 2 jari di kiri, 2 jari di kanan, 2 jari di atas, 2 jari di bawah. Itu jangan menjadi tempat penyuntikan, tapi di luar itu. Dan kita melakukannya secara melingkar untuk menghindari terjadinya pengerutan ataupun penggelembungan daripada kulit, pembengkakan daripada kulit. Jadi bisa berputar, misalnya kita menyuntik saat ini pada tempat di sini, kemudian keesokan harinya atau suntikan berikutnya adalah tempat di tempat yang berbeda, melingkar sesuai dengan jarum jam supaya kita jadi hafal, ya. Kemudian berikutnya kita suntik di bawah, kemudian di bagian yang satu lagi sesuai dengan rotasi daripada penyuntikan insulin ini. Atau kita bisa menyuntikkan pada daerah lengan atas di sini, ya, dan juga di kanan ataupun di kiri. Tempat yang lain yang biasa kita juga lakukan penyuntikan adalah di daerah paha. Ya, tempat di mana biasanya ujung daripada kantung kita, kantung celana kita, kita bisa menyuntikannya di situ, ya, baik di paha kanan atau di paha kiri. Kadang-kadang ada yang menyuntikannya di belakang, tetapi ini tidak terlalu umum. Jadi sebaiknya kita lakukan pada perut. Kenapa perut yang paling baik? Perut itu menjadi tempat yang paling baik untuk penyuntikan insulin, ya, karena di daerah perut kita itu sirkulasi darahnya baik sehingga insulin akan diserap dengan lebih cepat. Dan kalau kita lihat tempat-tempat yang lain, kita harus menyuntiknya juga agak sulit kalau kita menyuntik sendiri untuk di daerah lengan atas kiri kanan ini agak sulit karena menyuntiknya agak nggak terlalu nyaman, ya. Jadi favoritnya adalah memang kita menyuntikannya di daerah perut. Sesudah kita siap dengan jarum yang baru, umumnya jarum digunakan 1 kali, tetapi kalau kita mau menggunakannya maksimal 2 kali itu masih diperbolehkan. Karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan infeksi pada kulit dan ini akan menyebabkan kita menjadi terganggu kesehatannya dan juga akan menjadi rasa tidak nyaman di tubuh kita. Karena itu siapkanlah jarum yang baru yang akan kita suntikan insulin ini ke tubuh kita.
Tahap berikutnya adalah kita menggunakan pengukur kadar insulin. Kita memberikan sesuai dengan petunjuk dokter. Di dalam ini biasanya terdapat 300 unit insulin. Dan kalau kita menggunakannya, berapa dosis yang dianjurkan oleh dokter? Apakah 10, ataukah 12, atau 14? Sesuai dengan perkembangan daripada kesehatan kita, karena kadang-kadang insulin ini juga dinaikkan perlahan-lahan. Sesudah kita mendapatkan dosis insulinnya melalui pengukur kadar insulin, kita siap untuk menyuntikannya. Kami tidak menganjurkan untuk melakukan pencubitan daripada kulit perut terlalu besar. Kalau memang kita mau mencubit, cubitnya cukup perlahan saja, jangan terlalu keras ataupun terlalu dalam ataupun terlalu luas, karena ini akan bisa menyebabkan tempat masuknya insulin jadi berubah, tidak lagi ke daerah subkutan seperti yang seharusnya, karena insulin ini memang didesain untuk dimasukkan ke dalam tempat yang disebut subkutan ataupun di bawah kulit pas. Sesudah kita melakukan memberikan dosis di sini, kita lepaskan jarumnya. Jarumnya dilepaskan dan kemudian kita siap untuk menyuntikkan. Sesudah kita siap dengan dosis yang ditetapkan oleh dokter melalui pengukur dosis dari insulin dari pena ini, lalu kita lepaskanlah cup jarumnya dan siap untuk disuntikkan. Kami anjurkan untuk memegangnya seperti ini, jangan seperti ini ya, tapi seperti kita menggayet insulinnya di atas telapak tangan kita. Ini akan membuat kita lebih memudahkan jari-jari kita untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Kita suntikkanlah tegak lurus 90 derajat ke kulit perut kita seperti ini. Masuk. Kemudian ditekanlah bagian atasnya sampai habis. Selanjutnya kita hitung 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lalu lepaskanlah ibu jari kita dari tempat penekanan ini dari atas ini. Kemudian sesudah ibu jari kita lepaskan, tarik jarumnya. Karena kalau tidak kita lepaskan, akan banyak insulin yang tercecer keluar. Sesudah pemakaian, kita lepaskan jarumnya seperti ini. Dan buang di tempat yang aman. Dan kita tutup kembali penanya. Simpan, tidak di dalam kulkas, tetapi simpan di suhu ruangan di bawah 30 derajat Celcius dan jangan terkena sinar matahari. Dengan cara begini, kita bisa menyuntikkan insulin dengan aman dan saya kira kalau misalnya kita melakukannya dengan tepat, maka komplikasi dari penyuntikan insulin akan menjadi tidak ada. Nomor satu adalah yang saya sebut dengan insulin conversation. Jadi kita ngobrol sama pasiennya. Minta waktu lebih lama untuk memberikan edukasi tentang penggunaan insulin. Edukasi ini bisa berupa kapan kita suntikannya, bagaimana kalau terjadi hipoglikemi atau kejadian gula darah yang terlalu rendah, bagaimana gejala-gejalanya dan penanganannya seperti apa. Kami menganjurkan kalau terjadi hipoglikemi, jangan sampai
minum yang terlalu berlebihan atau makan terlalu berlebihan. Kesempatan nih lagi hipo, boleh makan, jadi makan semuanya. Itu tidak boleh. Karena gula darah kita akan naik terlalu tinggi dan ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel yang lebih berat. Jadi usahakanlah mengambil minuman ataupun hal-hal yang di sekitar kita yang bisa kita pakai untuk memulihkan kadar gula darah kita. Dianjurkan menggunakan jus 1 atau 2 gelas yang segar, jus buah yang segar. Itu akan dapat menolong kita apabila terjadi kejadian hipoglikemi. Lalu kemudian tanyakan kepada dokter kita bagaimana cara-cara untuk mengantisipasi bila terjadi adanya gangguan-gangguan pada tempat-tempat suntikan. Kemudian juga waktu yang tepat seperti apa dan juga bagaimana caranya supaya tidak lupa. Karena mereka yang sudah memakai insulin, ada yang memakai insulin sekali, ada yang sekali basal, ada yang 1 basal dan 2 makan, insulin makan. Nah, mintalah pendapat kepada dokter kita supaya kita tahu apa saja yang kita mesti lakukan dengan insulin-insulin itu dan supaya jangan lupa. Kalau perlu, kasih alarm pada handphone kita. Tung, oh ini waktunya untuk insulin. Kita masukkan insulin kita. Ya, dan ini penting sekali edukasi pemberian injeksi insulin sebelum kita memakai insulin dan diberikan oleh dokter ataupun edukator diabetes yang ada di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik. Dan ini membuat insulin menjadi lebih aman.